僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Film, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, balik lagi kita bakal review untuk Tsubasa Jundu Yoyurt ya. Ini gue udah pakai akun Rimbol gue, alhamdulillah dapet Tsubasanya ya guys ya. Sebenarnya dapat masih yamanya, tapi nanti gue mau pengen review terpisah biar fokus ya. Jadi masing-masing unit itu ada tempatnya gitu ya. Jadi sekarang kita bakal review si Tsubasa dulu guys ya. Tapi to be honest ya, ini Tsubasanya dilihat-lihat kayak kurang gitu ya statnya ya. Kayak kurang banget sih, tapi ternyata zone ini dia 100% guys. Jadi kalau dia di late game itu nambah 100% stat ya. Ya kayaknya lumayan juga ya. Dan ini ada Fitri Intercept, ada Legend of Catalonia juga ya. Ada Direct Hotline 5%, ada Full Power Gods Up, dan ada Bone JY 7% Agility JY ya. Jadi agak ribet sih Bone ya, tapi ya. Ini gue udah pasang set skillnya kayak gini, tapi di sini dia nggak ada block cancel ya. Jadi bakal di counter sama Roberto sih. Cuman Roberto udah jarang keliat ya, yang biru yang hijau itu ya. Dan ini udah pakai tim 75% FWM attack guys. Jadi kita bakal coba review Tsubasanya guys. Di sini sudah ditemenin sama Bro Joseph dari anak Iden Raya guys. Dia juga punya akun Rimbol ya. Jadi kita sama-sama pakai akun Rimbol nih. Memang udah mau menuju Enif ini kita pakai meta-meta akun DB ya, karena emang lagi rame aja guys. Kalian kalau mau main beli akun DB langsung aja ke tsubasaindo.game. Linknya untuk link Instagramnya ada di cek di description, atau kalian buka Instagram ketik tsubasaindo.game guys. Itu udah murah banget ya akunnya ya. Lanjut kita bakal review. Oke, 69%. Ini bone kurang sih ya. Nah, oke, Marky Chop, mari kita coba ya guys ya. Kita mau lihat Tsubasa di late game ya. Jadi kita bakal liatin nanti guys. Ini statnya kenapa kecil banget Misaki ya? Oh, karena statnya nggak nyala kayaknya. Oke. Gue mau ngeliat stat Tsubasa sekarang deh. Boleh gak sih? Ais, salah gue guys. Oke, ini stat dia. Anjir, lemah banget cuy. Oh, anjir, lemah banget sih statnya ya. Oke, kita lihat menit 12. Wow, ini statnya kecil banget sih guys. Ini to be honest statnya kecil banget sih. Anjir, bisa dirumah sama Roberto. Hina banget cuy. Hina banget, hina. Ah, tidak. Sano operannya mantep ini. Oke. Wes. Nggak bisa dong. Ada Pierre di sini. Ah, gue lupa dia ini ada auto intercept ya. Oke, oke. Is, operannya sangat baik. Keren itu ya Joseph ya. Oke. Kita coba tahan di sini. Walaupun sebenarnya agak berat sih kayaknya sini. Terlalu kuat, guys. Si siapa namanya Napoleon itu memang masih dinobatkan striker terkuat ya, guys ya.
Oke, kita bakal coba sini over. Oke, kita bakal coba over langsung ke Tsubasa sini ya. Oke, ini harusnya udah late game sih ya. Oke, kita buang ini. 115.000. Ini udah ditambah FWIM killer ya. Ya sebenarnya sih statnya biasa aja sih guys ya, nggak yang OP-OP banget sih. Gue nggak mau lihat stat dia tuh OP ya. 115 doang guys, kurang sih. Nggak bakal bisa deh kayaknya lawan Genzo ya. 79% ini bone ya. Anjir, miris sih. Harusnya sih nggak bakal bisa gue ya. Apalagi di critical kuning ya. Jelek guys Tsubasa ya guys. Iduh. What the fuck bro. Bro ini harusnya sih 150% sih. Kalau cuma 100% nambahnya kurang ternyata guys ya. Cuman ekspektasi gue tuh kalau 100% tuh berarti misalnya ini start shotnya 27.000 ditambah 27.000 lagi guys. Ekspektasi gue seperti itu ya. Tapi kayaknya enggak guys ya. Kayak di nerf gitu ya. Ini udah 100% loh ya. Gue masih berpikir kayak apa gue salah ngeditnya atau ini pasifnya yang salah ya. 100% loh guys. Bener gak sih tebakan kita sih? Oke. Okay. Waduh ini statnya nggak nyala lagi nih gara-gara Sano statnya kecil ya. Tebakan yang sangat baik di sini. Dapat dong. Manjan. Oke, okay, nice. Bahkan lewatin kal saja nggak kuat guys. Padahal dia warna biru ya. Gila sih miris banget sih. Miris banget sih ini, jelek banget sih guys. Ini definisi jelek banget sih. Waduh, tebakan kita salah. Tidak. Ini Tsubasa jelek guys. You should skip this Tsubasa, of course. Mari kita coba tahan Natureza di sini. To be honest, ini akan berat banget sih ya. Kita ada catch, dia ada catch killer ya. Masih kuat. Aduh, gue gimana ya? Dia masih merasa kayak statnya ini terlalu jelek, guys. Statnya terlalu jelek sih. Anjir. Ini baru Misaki, bro. Waduh. Dikasih lewat. Langsung aja kali ya. Si Tsubasa enggak sih guys ya. Lu beneran deh, lu kudu skip sih guys. Kalian Tsubasa ini wajib banget dibuang sih. Jangan pernah pakai Tsubasa ini justru ya. Yang merah tuh jauh lebih OP ya. Udah gitu dia anti debuff dan nggak ribet persyaratannya ya. Ini jelas Tsubasa ya buat jadi bond doang. Bahkan jadi bond pun juga masih beban guys. Karena butuhnya agility biru ya. JY biru ya. Itu susah loh guys. Itu susah loh guys. Anjir, tebakannya benar dong. Cakep. Oke. Ini stat dia late game ya. Lain aja. Tetap sih kurang sih guys. Fitri intercept. Gue mau lihat animasinya kagak dikasih lihat nih sama si Joseph nih. Pelit beco. Kita masukin Zidane aja deh guys ya.
Gue mau masukin Zidane lah. Itu kurang sih guys ya. Tsubasa jelek banget sih sumpah. Gue bahkan bingung mau pengen pakai dia gimana caranya guys. Ini gue bisa ngoper gak ya? Dia kayaknya bakal pilih tackle deh. Gila tebakannya bener cuy. Baik. Oke, okay, nice. Aduh, ini butuh si Zidane sih ya. Gue butuh Zidane guys. Bentar. Ya, gue mau pengen coba Morata sih deh. Enggak, gue enggak mau. Iya, ini waktunya habis nih jangan-jangan. Bentar, gue mau coba lewatin Robson. Nah, baru. Oke, let's go. Pakai Natureza, guys. Ini jelek ya, gue masih menyayangkan Tsubasa sejelek itu, guys. Buah gila, ini udah pakai Hotline Zidane ya. Hampir 120.000 loh, gede loh guys ini hitungannya. Itu baru Tsubasa ever Natureza ya guys ya. Yang hijau lumayan ya, tapi harus mainin Zidane guys. Kalau nggak ada Zidane kurang ya. Gue pengen ngeliat animasi Fitri intercept sih, to be honest nih. Kayaknya sih gak bakal kena sih. Waduh, gak kuat cuy. Anjir, kuat dong tiba-tiba. Ini gue udah di vital belum sih? Oh, udah guys. Nah, kita coba lewatin. Tidak! Tebakannya bener anjir. Ini Fitri intercept kagak dikasih lewat ya. Kagak dikasih lihat guys. Ya udahlah, nanti gue coba ambilin aja deh ya. Anjir, gue pikir masih dapat bolanya tuh. Oke, berarti segitu aja guys. Aduh, ini Tsubasa dari skala 1 sampai 10 ya, 6 guys. Gak bisa dipakai, ini jelek banget cuy. Udah terlalu ribet, kalian harus nunggu late game. Dan late game-nya juga gak memuaskan gitu. Kalian lihat tadi passing dribble sama wantunya ya, kurang guys itu. Udah gitu stamina-nya kecil, jadi enggak sih ya, ini benar-benar enggak rekomendasi buat si Tsubasanya. Kurang ya, 6,5 lah ya, jangan 6. 6,5 masih bisa kepake, cuman lu maksa parah sih pakai Tsubasa ini ya. Tapi gimana menurut kalian untuk Tsubasanya guys? Untuk menurut teman-teman semua, langsung tulis di kolom komentar, oke? Segitu aja video kali ini, thanks for watching and see you next video guys. Bye.